Okay, kita sambung buka surat 48. Yaqulul musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Masalah ha? Masalah. Masalah. Lama sarap. Masalah. Masalah. Mengajari para pelajar adalah fardu kifayah. Jika tidak ada orang yang mampu kecuali seorang, maka wajiblah ke atasnya. Apa maksud? Kita tengok ayat yang pertama. Mengajari para pelajar. Ajak. Ajak budak lah, ajak. Ajak tajwid, ajak akhlak, ajak ibadah macam mana, tarbiyah dia apa semua ni. Fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Sunat. Fardu. Sunat macam mana? Kan nama fardu kifayah? Fardu kifayah sama, bukan sama, ada satu lagi nama dia fardu ain. Kalau fardu ain, tiap orang wajib buat. Contohnya solat. Solat fardu ain, solat. Sultan kena solat tak? No. Fardu ain. Orang jual cendol kena solat tak? No. Dia tak kira pangkat. Fardu ain tak kira pangkat, tak kira harta, tak kira rupa. Semua orang wajib buat. Tapi kalau fardu kifayah, wakil saja. Tiap-tiap qaryah wakil. Contoh orang yang pakar dalam ilmu faraid, ilmu kira-kira harta. Fardu ain ke fardu kifayah yang pakar? Fardu kifayah. Tiap-tiap qaryah ada seorang. Orang yang pakar ilmu usul. Fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah. Seorang cukup dah, yang lain semua tak berdosa. Memandikan jenazah. Fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah. Contoh orang taman, contoh orang taman ria mati. Seorang. Orang taman ria mati, semua wajib mandikan dia ke fardu kifayah? Fardu kifayah. Seorang pergi mandi pun dah cukup dah. Itu maksudnya fardu kifayah. Fardu kifayah wakil saja kena buat seorang, maka terangkat yang lain semua. Kalau tak ada siapa buat, semua berdosa. Sebab fardu kifayah ni dia tetap wajib. Fardu kifayah ialah kewajipan yang kalau seorang buat, terangkat semua. Begitu juga pakar matematik. Orang Islam kena ada seorang pakar matematik, pakar astronomi, pakar masak Islam, pakar ataupun orang yang buat roti untuk orang Islam. Fardu kifayah. Kena ada seorang, tak ada semua berdosa. Kan, yang buat makanan untuk orang Islam yang halal lah, yang halal. Yang halal. Kalau tak ada yang halal kan. Apa ada? Fardu kifayah ialah satu kewajipan, fardu wajib. Tapi kalau seorang buat, terangkat. Yang lain tak perlu buat. Ingatlah fardu kifayah. Buka sekolah ni, Imam Nawawi kata mengajar para pelajar, hukum dia apa? Fardu kifayah. Buka sekolah agama, hukum dia fardu kifayah. Buka satu tempat untuk mengaji agama, sekolah ke, pondok ke, apa ke, hukum dia fardu kifayah. Kena ada seorang. Nah, kita alhamdulillah di Sungai Tani ada banyak kan, di tempat kita belajar ada banyak sekolah agama ni, sampai beratus. Sampai beratus sekolah agama dengan tahfiz. Sungai Petani saja, bukan Kedah, Sungai Petani saja. Terlampau banyak. Nah, jadi Imam Nawawi kata mengajar para pelajar adalah fardu kifayah. Mengajar apa ni? Mengajar ilmu agama ni, hukum dia fardu kifayah. Jika tidak ada orang yang mampu kecuali seorang, maka wajiblah ke atasnya. Nya tu siapa? Guru. Salah. Ha? Okay. Orang yang mampu. Kalau bahasa dalam kitab tu yang mana? Nya tu kembali pada siapa? Betul dah. Kalau dalam kitab tu dia kembali pada siapa?
Jika tidak ada orang yang mampu kecuali seorang, maka wajiblah ke atasnya. Pandai, solehin. Wajiblah ke atas seorang tu. Memanglah seorang tu guru pakar yang tu lah hak dia tu. Tapi dalam kitab ni, betul lah dalam kitab ni Ustaz tanya hak dalam kitab ni kembali kepada siapa? Seorang tu lah. Solehin tengok dia baca kan. Jika tak ada orang yang mampu kecuali seorang, seorang tu je yang reti buka sekolah agama, pondok, wajiblah ke atasnya. Siapa dia? Nya. Hak seorang tu. Tu baru faham ibarat kitab. Nampak nah. Okey, saya Ustaz tanya lagi. Jika ada sejumlah manusia yang sesetengah daripada mereka boleh mengajar tetapi mereka semua menolak, maka mereka semua berdosa. Tu dia. Kalau dalam Sungai Petani tu ada yang boleh, ada 7-8 orang ustaz, tok guru yang boleh buka pondok, boleh buka sekolah agama, boleh buka tahfiz, buka, boleh buka universiti Islam. Tapi tak mau, 7-7 orang tu tak mau. Semua apa siapa? Sibuk nak berniaga kopi, sibuk nak buka kelang, sibuk nak buat sekolah, sibuk nak buat bangunan, sibuk nak buka kedai makan. 6-7 orang tu. Siapa yang berdosa antara 6-7 orang tu? Semua. Semua berdosa. Semua berdosa. Hati-hati dengan dunia. Hati-hati dengan dunia. No? Allah akan uji kamu. Sebahagian kamu Allah akan uji dengan dunia. Dia mengaji, dia ada ilmu dah. Dia ada ilmu, dia boleh buka sekolah agama. No? Tapi dia tak buka sebab apa? Sebab dia dapat perniagaan. Buka kedai pertama, buka kedai kedua, buka kedai ketiga. Tak ni. Kawan ustaz yang mengaji di Syria, di Langkawi ada 4 orang lebih kurang. 4 orang ustaz. Semua boleh cakap bahasa Arab. 4 orang kawan ustaz di Langkawi. Semua boleh cakap bahasa Arab. Semua tak mengajar. 4-4 orang. Pasal apa? Pasal sibuk dengan perniagaan. Langkawi kan berniaga banyak. Macam-macam boleh berniaga itu, ini, ini. No? 4-4 orang balik daripada Syria, semua boleh cakap bahasa Arab, semua boleh mengajar, lepas balik, lepas tak mengajar. 4-4 orang. 4-4 orang, semua kaya. 4-4 orang kaya, memang kaya 4-4 orang. Habis. Ustaz, kalau pergi Langkawi, Ustaz boleh pilih nak duduk rumah siapa, nak naik kereta apa. Semua kaya, kawan-kawan ni. Kan? Tapi mereka tak mengajar langsung. Satu kitab boleh tak belajar, tak mengajar. No? Tak boleh, macam tu. Okay. Jika sesetengah daripada mereka mengajarkannya. Mereka ni siapa? Okay, kalau dalam ayat ni mana? Cepat. Tak lagi. Jika sesetengah daripada mereka mengerjakannya. Mereka ni siapa? Mereka yang boleh mengajar. Tengok ayat sebelum tu. Mereka yang boleh mengajar ni mereka yang alim dan mampu untuk buka sekolah, buka tempat pengajian, mereka yang mampu mengajar. Okey dah. Kita tengok. Jika setengah daripada mereka bukan dia. Mengerjakannya. Mengerjakannya. Mengerjakannya tu apa dia? Sekolah agama tu. Buka sekolah agama tu. Mengerjakannya. Buka sekolah agama ataupun mengajar tu. Nya tu maksudnya buka sekolah, buka pusat pengajian agama, buka tempat belajar agama dan mengajarkannya. Jika ada sebahagian daripada mereka tu buat, mengerjakannya. Nya tu apa dia? Buka sekolah agama tu lah. Gugurlah tanggungjawab dari yang selainnya. Jika salah seorang daripada mereka diminta sedang dia menolak, maka pendapat yang lebih tepat ialah dia tidak berdosa tetapi dihukumkan makruh ke atasnya jika tiada halangan. Yang ni kalau salah seorang daripada mereka diminta sedang dia menolak,
Maka pendapat yang lebih tepat ialah dia tidak berdosa tetapi dihukumkan makruh ke atasnya jika tiada halangan. Sekarang dia menolak. Jaga jaga jatuh. 049. Masalah. Digalakkan bagi pengajar untuk mementingkan pengajaran mereka dengan melebihkannya. Digalakkan bagi pengajar, guru yang alim tadi ya, untuk mementingkan pengajaran mereka dengan melebihkannya di atas kemaslahatan dirinya yang bersifat duniawi, yang bukan keperluan utama atau keperluan asas yang amat mendesak. Dia, Imam Nawawi nak beritahu, digalakkan bagi pengajar, ingat peraturan disiplin seorang guru, tuan guru ialah dia mesti mementingkan pengajaran dia. Apa pengajaran dia? Apa maksud pengajaran? Garis pengajaran di sini tulis hak diajak tu lah. Apa dia? Menyampaikan ilmu dia tu. Bukan dakwah noh. Dia mesti mementingkan proses ajak dia tu. Apa? Dia mesti mementingkan gerak kerja mengajar. Tulis itu. Pengajaran tu segi apa? Ingat pengajaran yang diperolehi daripada sekian-sekian. Bukan, bukan yang tu. Garis perkataan pengajaran, tulis proses apa tadi? Kegiatan mengajar dia tu. Kegiatan mengajar. Tulis. Kegiatan mengajar. Seorang tuan guru kena lebihkan kegiatan mengajar dia. Ha, gerak kerja mengajar dia. Kegiatan mengajar. Garis perkataan pengajaran. Garis perkataan pengajaran. Tulis. Kegiatan mengajar. Tu. Seorang tuan guru mesti pentingkan kegiatan ajak dia dengan melebihkannya. Okey, saya nak tanya, nya tu apa dia? Mengajar, pelajar. Nya tu apa dia? Pelajar. Bukan. Pengajaran. Ha? Pengajaran. Nya tu pengajaran ataupun yang tadi kita sebut kegiatan ngajar, aktiviti ngajak dia tu. Tunya. Okey, garisnya tulis. Garis perkataannya tulis apa maksudnya di situ. Syam. Syam, guna ayat panas Syam. Ayat panas. Ha? Guna ayat panas. Panas. Apa tengok nah? Ni? Apa tengok ni? Tengok Ustaz baca. Digalakkan bagi pengajar untuk mementingkan pengajaran mereka. Pengajaran ni kegiatan mengajar. Mereka ni siapa? Guru. Tak. Pelajar. Garis mereka tulis pelajar. Dia terjemuh bahasa pondok. Bahasa pondok. Padahal boleh je dia terjemuh bahasa. Ni bahasa moden bila elok kan. Digalakkan bagi pengajar untuk mementingkan pengajaran mereka. Mementingkan kegiatan mengajar mereka pelajar dengan melebihkannya. Nya tu apa dia? Kegiatan mengajar tu. Di atas kemaslahatan dirinya. Apa kemaslahatan dirinya? Kepentingan diri dia. Contoh dia nak masak, dia nak pergi ke kedai, dia nak hantar anak pergi sekolah, dia nak baiki bumbung dia.
Imam Nawawi kata kalau benda tu benda tak penting, benda yang biasa untuk diri tok guru tu, maka tok guru tu dahulukan dia punya kegiatan mengajak dia. Tapi kalau benda tu benda penting, contohnya dapur dia terbakar, bini dia nak beranak, anak dia sakit, yang tu benda penting. Yang tu dahulukan kemaslahatan diri dia yang penting. Dekat sini Manawi tulis keperluan utama atau asas yang amat mendesak. Keperluan asas atau utama yang amat mendesak. Faham ah? Seorang tuan guru dia mesti melebihkan pengajian untuk anak-anak murid dia. Tutup. Melebihi kepentingan dirinya. Apa dia kepentingan diri dia? Contohnya petang tu anak-anak dia nak ajak pergi berjalan di taman. Tapi petang tu ada kelas. Kan? Petang tu ada kelas. Ha, jadi kena buat apa? Dia kena dahulukan kelas dia. Kan? Ha, benda-benda tak penting tak payah. Okey. Hendaklah dia mengosongkan hatinya. Dia ni siapa? Guru tadi. Dari segala hal yang menyibukkannya ketika dia duduk untuk mengajari mereka. Waktu dia duduk untuk mengajar mereka, Dia kena kosongkan. Dia tak boleh sibuk sehari. Nak pergi mancuh TO kat dia pula. Aik, Tok Guru Mangkit nak pergi mana Tok Guru? Dah harga TO. Aik, kena TO pula dah. Kan? Kecuali Tok Guru tu Mangkit, dia nak pergi mana? Tandas kan, sikit perut yang pak tak bagi dia pergi pula kan, kencing orang tu. Okey, benda-benda pentinglah. Hendaklah dia berusaha keras untuk menjadikan mereka mengerti dan memberi masing-masing daripada mengerti dan memberi masing-masing daripada mereka memperoleh bahagian yang layak ke atasnya. Dia terjemah ni. Maka janganlah dia mengajari banyak perkara kepada pelajar yang tidak boleh menerima banyak. Ha, nampak? Yang ni Tok Guru kena cerdik. Dia tak boleh nak ajak benda tinggi-tinggi lagi. No? Ampa main-main kitab pertama mengaji, faraid. Dia dengan tauhid tak tahu apa, fiqh tak tahu apa, faraid. Kan? Ampa main-main mengaji, ha, qawaid fiqhiyah, tarikh tashri'. Itu semua ampa akan belajar tu di sini. InsyaAllah akan belajar. Mereka-mereka yang berjaya. Ha? Mereka-mereka yang Pascal. Pascal agama. Pascal ADI. Kan? Ni tak semua Pascal, mungkin ada yang akan mengkhianati ADI nanti. Seorang kau. Kan? Ha, dia akan keluar. Dia tembok habis orang dalam-dalam ni kau. Contoh. Kita tak tahu siapa yang jadi Pascal ni, kita tak tahu. Yang nak berjaya sampai ke ending. No? Ha. Luka memang semua akan luka. Luka di sana patah paha lah apalah. Tapi berjaya. Tapi berjaya. Nah, ending dia mau berjaya. Nah? Ha? Doakan, banyak doa dengan Allah Taala supaya kamu di kalangan yang berjaya. Kita tak tahu siapa pula yang nak gugur di tengah jalan, wallahu alam. Ada dalam ilmu Allah, ada dalam ilmu Allah. Tapi boleh ubah tak? Boleh. Ada takdir yang boleh diubah. Ingat, ada qada dan qadar yang boleh diubah dengan cara doa. Sebab tu banyakkanlah berdoa benda yang baik untuk diri kamu. Banyakkan berdoa untuk benda yang baik pada diri kamu. Ada qada dan qadar yang boleh diubah. Ha? Yang boleh diubah dengan doa. Ha. Maka janganlah dia mengajari banyak perkara kepada pelajar yang tidak boleh menerima banyak, dan jangan meringkabi siapa yang boleh menerima. Dia suruh mereka mengulangi hafazan-hafazan mereka dan memuji siapa yang menonjol kecerdasannya. Nampak? Kan? Ha, sebab tu kita buat ranking kan. Ha, nanti kita akan bagi hadiah dan sebagainya. Nah, insya-Allah. Selama tidak dibimbangkan akan berlaku fitnah ke atasnya kerana timbul rasa bangga atau okey. Berlaku fitnah ke atasnya siapa? Nya. Belajar. Siapa yang tak tahu jawapan tu, garisnya tu tulis. Garisnya dengan pen kamu tulis. Kalau dia tak tahu jawapan dia, setiap kali ustaz tanya, nya tu kembali pada siapa? Semua berkat jawab dalam diri masing-masing ataupun boleh jawab secara terang.
Kalau dia tengok jawapan dia tak sama, garisnya tulis. Macamnya di sini nya apa? Belajar. Tok guru kalau tengok budak pandai, cerdas, cepat, puji dia. Tapi ada syarat. Selama mana tak dia tak bimbang berlaku fitnah. Fitnah ni kerosakan. Tak berlaku kerosakan kat budak tu. Budak tu kalau puji dia jadi nakal. Tak payah puji. Bahaya. Kalau tak puji dia, tak puji tak apa, dia hafal cepat elok. Tapi kalau puji dia jadi nakal. Dia tidur dalam kelas, dia pergi kacau kawan, contohlah. Contoh, kita tak tahu kan berlaku ke tak benda tu. Jadi tok guru kena cerdik, dia kena cerdik. Tok guru ialah manusia yang paling banyak kena dapat bimbingan Allah dalam satu tempat. Sebab banyak orang taklah nak beritahu kat hati dia nak buat apa kat budak ni, nak buat apa budak ni, kan? Kalau dia tak dapat hidayah bimbingan Allah, susah. Dia tak boleh buat keluar pelajar. Okey. Siapa yang kurang perhatiannya, bolehlah dia menegurnya dengan lemah lembut. Selama dia tidak takut murid itu akan lari. Nampak? Tok guru kena jaga. Jangan sampai budak tu tension. Sebab tu Imam Nawawi pesan, kalau nak tegur budak ni, pelajar ni, benda yang dia main disebabkan dia budak, yang tu tok guru kena sabar banyak. Biar. Jangan marah. Kecuali benda yang dia buat tu benda yang kacau agama. Contohnya dia memang dia tak mau semayang, tak suka semayang. Ui, bahaya tu. Ataupun dia membahayakan budak lain. Itu bahaya. Yang tu kena tegas. Tapi kalau benda yang dia budak, kan? Benda tu dia budak, bersabarlah. No? Yang tu perangai budak, kan? Janganlah dia dengki kepada salah seorang daripada mereka kerana kepandaian yang menonjol daripadanya. Dan jangan menganggap dirinya istimewa kerana nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Siapa-siapa yang pandai, hafai cepat, hafai banyak, ingatlah yang tu bukanlah daripada diri dia sendiri, tetapi yang tu adalah anugerah daripada Allah, pinjaman Allah. Ingatlah, siapa yang pandai, yang hafai cepat, yang hafai banyak, bukan daripada dia, tak ada langsung pada dia. Yang tu semua tu daripada Allah SWT, pinjaman Allah. Sebab tu kalau orang dia tahu semua nikmat daripada Allah, dia takkan bongkak depan orang lain. Sebab yang tu bukan daripada diri dia. Bukan daripada diri dia. Allah bagi pinjam kat dia kepandaian untuk dia satu bersyukur. Yang kedua ujian kepada dia. Allah Taala nak tengok dia terima kasih, dia ingat Allah ataupun tidak. Ataupun dia ingat kecerdikan dia daripada diri dia. Nah? Tidak. Setiap kecerdikan, kekayaan, ketampanan, kesadoan, semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kerana kedengkian kepada orang lain amat diharamkan. Jangan dengki. Dengki ni hukum dia dosa besar haram, Dosa besar haram. Apatah lagi terhadap pelajar yang berkedudukan seperti anak. Kepandaiannya adalah atas jasa gurunya yang mendapat pahala yang banyak di akhirat dan pujian yang baik di dunia. Hanya Allah yang memberi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin.